warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhirahu 'alan nasi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya fattahu ya alim ya sami ya basir ya wahab ya raja karizuqana bahman nabiyin wa ibdal mursalin wa ilham al malaikatil mukarabin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwart al arda bi nurika syamsika abada abada. Allahumma ahrijna min julmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wafta alayya bi ma'aribatil ilmi wa sahil li abwab fadlik ya arhamar rahimin. Bi syarifa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa syahrna mas Dawud al jibal yusabihna wa tayir wa kunna fa'ilin. Allahumma ya muallimna Ibrahim ma'alimna Bapaya mubahimna Sulaimana bahimna. Allahumma sahir, Allahumma sahirna ku kullaha. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa li kulli minhum wa sahbati ajma'in. Summa ila hadrati usman sayyid al habib usman bin abdullah bin angil bin yahya al alawi annahu yatawassam bi rahmatil maghfirah wa yusinu bil jannah. Sayyidu lillahi lahum al fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد Alhamdulillah. Tiada kata yang terucap dalam lisan dan bibir kita kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan apa yang Allah perintah dan kita laksanakan untuk menuntut ilmu di jalan Allah dan niatnya kita amalkan, ini merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita umat akhir zaman
lalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membasahi bibir kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya kita diakui menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti di yaumil kiamah kita berada di barisan belakang beliau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat Allah dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ba'da maghrib malam Sabtu kita seling sekarang ngajinya. Jadi sekarang ngaji, besok enggak, karena saya ngaji. Kita seling malam ini kita buka kitabnya, yaitu kitab daripada Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah Al-Ghazali. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari, bahwa menuntut ilmu itu kita harus ikhlas hati kita untuk mengharap ridho Allah. Karena ilmu enggak bakalan masuk kalau hatinya enggak ikhlas. Makanya niatin yang pertama, niat dalam menuntut ilmu, yaitu niat lillah karena Allah. Sekarang kita akan membahas, membedah daripada pasal yang keberapa? Berapa? 15. Pasal yang ke-15. Nah, 2 minggu yang lalu kita bahas pasal yang ke-14. Ke-14 yaitu adab mengantar jenazah. Bagaimana adabnya? Untuk mengingatkan kembali bahwa sunnah kalau kita ngantar jenazah itu kita berjalan di depan jenazah atau sampingnya dengan diam, jangan banyak bicara, jangan banyak cerita. Sunahnya kalau perlu dalam hati kita zikirnya, tuh adab dalam mengantar jenazah. Jadi kalau mau dapat sunnah berkahnya, kalau ngantar jenazah jangan di belakang. Kenapa? Nah, mayitnya kagak ada yang nemenin, kagak ada yang ngawal, adanya yang gotong doang, yang ngawal nggak ada. Ngerinya dia langsung ditanya sama malaikat, dia udah kabur duluan, bingung. Kan kalau ada pengawal mah kan enak, ditanya dulu pengawalnya, siapa nganter siapa. No, gitu itu mah. Jadi kalau yang pengen dapat sunnah berkah orang yang mau diajak ke kuburan. Gitu. Agar kita paham, kita tahu jalan dulu. Jadi patwal bahasanya, kalau kata polisi itu patwal, gue yang buka jalan. Kita jangan banyak ngomong, jangan banyak cerita, diam hati yang main. Karena apa? Karena
yang kita bawa itu orang yang sudah meninggal, yang kita lagi fatwal itu orang yang sudah meninggal. Harus apa? Agar kita ingat. Nanti gue diginiin gak ya? Gitu itu mana? Jadi yang kita ingat bahwa suatu saat manusia akan mati. Matinya yang kita nggak tahu nanti. Kita mati kapan, di mana, bagaimana mati kita. Tuh. Kapan kita nggak tahu, waktunya Allah yang nentuin. Di mana kita juga nggak tahu. Ya kan? Bagaimana? Nah, itu kita yang nentuin. Tuh, gimana matinya? Sukul apa husnul? Tuh. Baik apa jelek? Tuh, itu kita yang nentuin tuh. Kalau kita rajin ngaji, rajin sembahyang, taat, cakep, husnul khotimah. Sering kita baca doanya tuh di ratib. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Kita sering baca doanya. Kerjain. Allah janji kepada orang-orang yang bertakwa, surganya luas antara langit dan bumi. Buat siapa? Buat orang bertakwa. Orang takwa gimana sih? Kerjain apa yang Allah perintah. Jauhin sejauh-jauh. Tuh, banyak perintah Allah apa? Bukan sholat doa, banyak. Gitu. Kalau kita mau mati dalam keadaan baik kita yang terus sunahnya apa? Oh, jangan bercerita. Kita sunahnya baca tahlil, tapi dengan suara yang pelan-pelan, jangan gede-gede ini mah. La ilaha illallah. La ilaha. Jangan. Kalau mayitnya masih ingat, kabur kita. Gitu teman. Pelan-pelan aja. Nah, mati kita nikmatin. Oh, tauhid kita dalam hati kita lah. Jalan sambil jalan, kalau kita ingat tuh, iya, tahu digotong gitu kan, begini nih, ada yang gotong gua nggak ya, gitu tuh, anak. Tuh, ya, sambil doa, sambil tahlil, sambil doain itu, doain lah, Allah berdoa ampunin doanya, ampunin dosa dosanya, Allah ampunin dosanya, dari dulu, dulu. Dulu gitu. Nah, malamnya datang dah tuh tahlil, ya kan? Ada adabnya, adab saudara, adab tetangga. Tuh, kemarin kita belajarin bagaimana? Oh, adab kita takziah kepada orang yang kematian ada. Tuh, itu buat ingat. Sekarang kita baca pasal yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon yang ke-15, adab puasa bulan Ramadan. Bermula wajib atas kita mengetahui lebih dahulu di sini aturan masuk keluar bulan di dalam hukum agama. Bermula itu bulan Islam, ada yang hari-harinya 30 dan ada yang 29. Maka tiada ada yang 31 atau yang 28. Adapun aturan almanak yang dipakai buat menentukan tiap-tiap sehari bulan di dalam perkara dagang atau kawin, maka yaitu berganti satu bulan 30 hari dan satu bulan 29 hari. Tetapi di dalam perkara puasa dan lebaran, maka agama tiada pakai itu almanak atau hisab palak buat menentukan sehari bulan, dan juga agama tiada menentukan hari-harinya suatu bulan yang akan datang, melainkan yang agama pakai yaitulah wajib melihat bulan jua. Maka apabila kelihatan suatu bulan di dalam suatu malam, maka
malam ketiga puluhnya juga dapat kelihatan bulan yang baru. Maka ketika inilah diketahui bahwa bulan yang telah lalu itu harusnya 29 saja. Adapun jikalau malam 30 itu tiada dapat kelihatan bulan yang baru itu dari sebab kecilnya atau sebab ketutup awan. Tuh. Apa nih? Hah? Menyangka kalian pun bulan yang baru itu pada hisabnya sudah tinggi, maka jika tiada kelihatan, maka wajib di malam itu dijadikan malam ketiga bagi bulan yang lalu itu. Maka ketiga itulah diketahui bahwa bulan itu hari-harinya genap 30 hari. Maka besok malamnya barulah agama pakai buat sehari bulan yang baru itu. Dan tiada peduli sekalipun amat tinggi. Maka dari itu, jikalau orang yang tiada mengerti perkara agama, maka ia sangka salah itu bulan sudah tinggi dibuat sehari bulan. Adapun perkara penglihatan bulan, maka jikalau nampak dari mata orang banyak, maka tiada ada bicaranya lagi di dalam ketutupan. Adapun jikalau tiada nampak mata orang banyak, maka tiba-tiba ada saksi yang mengetahui dapat lihat bulan, maka syarat saksi yang tersebut di dalam kitab agama yaitu bahwasanya saksi itu syaratnya adil tuh, dan itu orang yang adil terlalu banyak syaratnya. Hal yang ada pada orang zaman sekarang ini dan juga syaratnya lagi bahwa saksi-saksi itu boleh dapat dipercaya oleh orang-orang padanya karena belum tahu mendusta. Dan syaratnya pula bahwa bulan itu sampai pada atas yang boleh dapat dilihat oleh orang-orang, yaitulah yang dikata makan. Adapun jikalau tiada dapat kedua syarat-syarat yaitu akhir ini, maka ketelak saksi-saksi yang mengaku lihat bulan adanya, maka itulah yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang muktamad adanya. Adapun perkara aturan saksi punya melihat bulan, maka telah kami karang di dalam kitab bernama Taudihul Adillah.
Jadi bahasan pada malam ini yaitu bahasan sebelum masuk bulan Ramadan. Adabnya apa? Jadi adabnya kita harus tahu aturan dulu agar kita nggak puasa-puasa aja. Kalau orang awam begitu, ini udah tanggal berapa? Tanggal 30, besok puasa. Enggak kayak gitu, karena kita punya aturan. Aturan kita yaitu pemerintah, Departemen Agama yang sekarang memutuskan mutlak haknya untuk menentukan, yaitu kapan masuk tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Sawal. Jadi itu, jadi kita nggak sembarangan. Karena apa? Orang-orang Departemen Agama itu dia mempunyai ahli-ahli, orang-orang yang bisa melihat bulan. Tuh, ada alat-alatnya, alat-alat canggih, ya kan? Berapa derajat bulan masuk ufuk untuk bisa menentukan hari yang akan datang bulan barunya gitu. Karena apa? Karena di dalam almanak kalender bulan Hijriah itu nggak ada seperti kalender almanak bulan Masehi. Masehi itu ada tanggal yang namanya tanggal 27, ada tanggal 28, ada tanggal 31. Tetapi kalau di almanak kalender bulan Hijriah itu tanggal cuman ada 29 dan 30. Makanya bagaimana cara menentukannya? Makanya orang-orang ahli ilmu, ya kan, ilmu hisab, ilmu palak, itu dia tahu, oh ini kapan masuk waktu bulan baru. Makanya kita sebagai warga dan masyarakat yang gak paham dengan ilmu itu ikutin aturan pemerintah gitu. Jadi apa? Agar persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga. Jangan kita menentuin puasa ini hari ini, dia hari ono, gitu hitungan lah, gak ketemu. Jadi lebarannya banyak banget, gitu hitungannya. Ya, puasanya banyak. Jangan, gitu hitungannya. Kita harus, karena kita punya aturan, punya ulil amri yang harus kita taati. Kita juga gak boleh sembarangan. Kalau nanti kita mempunyai ilmu tersebut, ya kan kita belajar di pondok-pondok pesantren yang diajarkan guru-guru kita. Kita paham tuh. Jangan sembarangan. Kita main tahu aja, jadi saksi bahwa kita ngelihat bulan, begitu tongannya, sedangkan kita enggak paham ilmunya. Berat. Karena apa? Karena saksi itu sangat sangat harus yang adil orangnya. Jangan sembarangan, jangan sampai kita ketelek omongan kita sendiri, gitu tongannya. Jadi kita serahin pada urusan sesuai sesuatu itu sesuai dengan ahli dan bidangnya. Tuh, itu enak. Kalau emang orang pada percaya dengan orang yang sesuai dengan bidangnya itu urusan semua berjalan dengan baik, lancar. Tapi karena sekarang semuanya mau, jadi urusan susah berjalan dengan lancar. Jadi kalau emang kita ingin banyak belajar dan mengetahui, ya, tentang bagaimana kita ingin melihat bulan, maka di dalam kitab ini kita disuruh mencari yang namanya kitab Taudihul Adillah. Tuh, itu kitab, cari dah kalau pengen belajar ilmu tentang bagaimana kita mengetahui dan bisa melihat bulan. Gitu tengahnya. Kita lihat kitabnya, belajar agar kita paham. Jadi kalau kita paham, kita tahu ilmu, kita enggak sembrono jadi manusia.
mungkin hanya ini karena bahasan ilmu perbula, ilmu hisab dan palak ini yaitu ilmu yang sangat khusus ya, dan bahasannya pun kita hanya bahas adabnya, adabnya yaitu bagaimana caranya, bukan ilmu palaknya. Jadi adabnya kita harus tahu dulu, harus mengetahui, tapi yang biasa mengetahui yaitu pemerintah kita di tengahnya, karena sekarang sudah banyak alat yang canggih untuk bisa melihat bulan, berapa ukuran bulan untuk bisa menentukan masuknya bulan baru gitu tengahnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diampunin semua dosa-dosa kita. Kita minta diampunin semua dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah berikan kita selalu keberkahan di dunia maupun di akhirat. Sehat, selamat, rezeki luas, urusan mudah. Kita minta agar kiranya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh dan soleha, akhir hayat kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.